Erin main yuk. Hai BMI. Rambutnya hari ini model apa? Kita hari ini mau main ya. Main sama Cherry. Ini buah kesukaan kita berdua. Kita tuh suka banget sama berry-berryan, cherry-cherryan. Tadi mau main Cherry. Jadi caranya tuh gampang banget ya. Ini kayak kelihatan enggak sih? Der, nanti tuh Ii taruh Cherry di sini. Terus Ii acak-acak. Yang mana yang ada cherry-nya kamu tebak ya. Oke. Okay. Ready? One. Entar dulu, iya acak-acak dulu. Nye. Oke. Okay. Yang mana kan ada cherry-nya? Wow, boleh mamam. Ini bijinya kasih Ii ya. Bijinya kasih Ii. Bibirnya merah. Itu Cherry lucu banget, dia bisa jadi lipstick. Again. That was too easy for him. Ganti piringnya sama-sama. 3. Pokoknya 3 ya. Yang manakah yang ada cherry-nya? Bim salabim. Ini kayak butuh fokus, konsentrasi, memang. One, two, three, gas! Boleh mamam? Boleh bagi Ii nggak? Belajar sharing. Can I? Again? Sekarang Ii yang pilih. Bisa tebak nggak ya? Coba Ii ngeliat ya. Udah belum? Beran ya. Udah belum? Udah? Wah, pilih ya Ii, pilih ya. Pilih yang mana ya? Atau yang ini? Atau yang ini? Pasti yang ini ya? Bam! Yeay! Ii bener! Tapi karena Ii sayang Darren, Ii kasih Darren. Good boy. Wow. Yummy. Buang bijinya. It's okay. Ah? Sekarang kamu yang tebak ya. Tapi kamu nggak boleh lihat ya. Matanya tutup. Belajar kejujuran. Matanya tutup. Udah belum? Dikocok-kocok. Yang mana ya? Baik banget dikupasin. Thank you. Ini mau jadiin lipstick lagi ya, biar merah kayak Snow White. Ya, ini nggak ada. Oke. Yuk, mari sama ibu. Jadi yang pertama itu tadi aku sengaja bedain piringnya. Kita lihat dulu dia bisa apa enggak. Kalau dia nggak bisa kita tetap main yang piringnya beda. Kalau ternyata dia bisa, tambah jumlah piringnya dan pakai piring yang sama. Semuanya sama. Itu bantu fokus, bantu memori. Itu adalah salah satu cara seru makan buah yang asik dan fun. Anyway, aku mau cerita. Jadi ini karena musim liburan, banyak teman-teman aku yang dari Kanada, Perth,
dan dari Brooklyn, mereka pulang ke Jakarta. Dan tak kenapa omongan mereka itu semuanya nyambung. Intinya tentang foto anak-anak yang dipublish di internet. Jadi tuh ternyata sekarang tuh ada pekerjaan-pekerjaan baru ya, hacker man. Beberapa klien aku dan teman-teman aku yang kebanyakan tinggal di luar negeri, mereka tuh kayak suka curhat gitu. Sekarang tuh banyak banget hacker yang nyolongin foto anak untuk situs-situs, maaf ya, pedofilia. Mereka adalah orang-orang dengan penyimpangan atau kelainan seksual terhadap anak. Itu cukup mengerikan ya. Jadi foto anak-anak itu diperjualbelikan di sana. Kalian bayangin ya, kalau foto anak kalian yang ternyata ada di situs itu pasti sedih banget. Karena apa? Itu karena perbuatan kalian, karena kalian publish anak kalian, karena kalian taruh foto anak kalian di sosial media tanpa baju yang lengkap. Maaf ya, maaf banget. Misalnya terlihat nipple-nya. Buat kita, bayi dijemur di depan di matahari yang pakai baju itu, ih lucu banget, cute banget, gendut, mungil. Tapi buat mereka itu sebagai alat pemuas loh. Dan banyak di antara kita ya, kita tuh, keluarga saya juga, kita tuh kayak sering mandiin anak ya di baskom cuci piring gak sih? Kayak itu lucu banget gak sih? Kayak sering difoto gitu kan, terus dipublish entah di Friendster, entah di Instagram, atau di Pat, atau di apa, ya itu hati-hati aja. Nah, mungkin kalian bilang kayak, enggak kok, ini kan di-lock. Justru karena di-lock itu kerjanya hacker. Karena semakin dikunci, dia kayak semakin penasaran apa yang ada di sana. Kayak kalian bisa ngebayang gak sih perasaan anak kalian nanti kalau udah besar dan dia buka situs itu, ternyata ada foto dia yang dijual di sana. Kayak ini tuh karena papa mamanya sih fotonya jadi dibeli sama orang-orang dengan kelainan seksual tertentu. Itu pasti akan sedih banget. Selain cerita kalau misalnya anak kalian udah gede publish fotonya sendiri, ya itu kan dia punya tanggung jawab sendiri ya. Tapi kalau kayak anak-anak kecil gitu, tahu apa? Jadi hati-hati. Hi baby. Jadi hati-hati kalau anak kalian tuh kayak lagi berenang, pastikan bajunya lengkap gitu loh. Jadi ya menurut kalian itu mungkin lucu, tapi menurut orang-orang tertentu itu seksi dan bisa jadi bahan, you know. Aku tuh udah warning banget keluarga aku, dan Mei tuh mau kalian semua juga tahu, karena Mei tuh sayang banget sama anak-anak kecil gitu ya. Mei tuh suka banget sama anak-anak kecil, jadi semoga apa yang Mei kasih tahu kalian itu bermanfaat sih buat kalian. Sebenarnya Mei bukan yang ngelarang kalian atau apa, enggak. Mei cuma mau kasih tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang seperti itu yang mengumpulkan, yang berusaha mencari foto anak-anak kita dengan pakaian-pakaian yang minim gitu loh, atau bahkan gak pakai baju sama sekali. Jadi ya cuman sekedar info, ilmu sopo, sekilas info aja sih, semoga membantu. Jadi pastikan, kalau bukan yang gak boleh ya, boleh, tapi pastikan anak kalian itu berpakaian yang lengkap gitu loh, dan tidak mengundang hal-hal tertentu lah. Kayak penting gak sih? Gak tau ya, kalau menurut saya dan keluarga saya sih penting, karena kayak ini sih kayak kasihan banget loh, jangan karena kesalahan kita sebagai orang tua, bukan kesalahan sih, ketidaktahuan kita dan kelalaian kita, jadinya tuh anak kita jadi bahan untuk orang lain. Kan kasihan banget gitu loh anak kita. Kayak kalian rela gak sih sebagai orang tuanya gitu loh, kalian rela gak sih darah daging kalian sendiri gitu loh. Kalau saya sih, walaupun cuma keponakan ya sederhana, saya sih gak rela. Duh, hati saya pasti hancur banget deh. Apalagi kalau misalnya anaknya yang find out sendiri ketika dia udah gede, dia kayak pasti, Mom, Dad, ini kenapa dipublish yang kayak gini? Kalian tuh kayak harus tahu gitu loh. Yang jadi kemarin yang nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, namanya juga manusia, bisa nggak tahu, bisa lalai, bisa hilaf. Sekarang udah tahu, yuk kita sama-sama perbaiki. Karena kan Mei udah pernah bilang, kita ini student of life, kita bisa salah, tapi kita belajar untuk memperbaiki. Ingat, improvement. Hidup itu harus improve, artinya terus berjalan dan berubah menjadi lebih baik, bukannya jadi lebih buruk, oke? Dan mostly mereka, orang-orang di luar sana itu juga mereka nggak sembarangan kasih orang tuh untuk foto-foto sama anaknya. Kan kayak misalnya kalian kayak di mall, iya anaknya lucu ya, beli foto bareng. Kayak mereka tuh nggak sembarangan kasih gitu loh, karena mereka tahu ada orang-orang seperti itu gitu loh. Dan apalagi kayak banyak banget ya orang tuh yang kayak main langsung foto sama anak-anak orang tanpa izin. Wah, itu kalau di sana tuh pasti dimarahin. Jadi sebaiknya ya kita juga berhati-hatilah sama orang yang mau minta foto sama anak kita. Kayak kalau untuk kerabat, saudara dekat ya yang memang kita kenal, ya why not. Kalau misalnya kayak orang asing, strangers gitu, kayak ya, bukan yang ngajarin kalian untuk berpikir jelek atau berpikir negatif.
cuman lebih di filter-filter aja. Sebagai calon ibu, saya pasti mau nanti ada orang yang juga ngajarin saya tentang hal-hal kayak gini. Ya, apa yang kita tabur kan itu yang kita tuai. Jadi saya juga mau mendapatkan ilmu-ilmu dari kalian nanti, pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi kita saling sharing apa yang kita nggak tahu, biar saling tahu. Oke? Okay? Anyway, ini cherry antioksidan lah ya. Kalian tahu kan? Berwarna. Anak-anak suka, insting dasar mencari antioksidan. Mamam dulu ya. That's mine. Suka ya pakai gelas itu ya. Anyway, ini gelas dari Stephanie Handoyo. Kalian pasti tahu dia itu adalah salah satu anak Down syndrome yang sangat membanggakan Indonesia. Jadi waktu itu aku diinvite lah ke perkumpulan Supermom untuk bawain brain gym untuk special needs, terutama anak-anak Down syndrome, apa yang dibutuhkan gitulah, pokoknya kayak small talk show gitu. Dan dia kasih ini lucu banget gelasnya, ada tulisan God never makes mistake. Jadi kalau kalian punya anak-anak special needs, percayalah Tuhan nggak pernah melakukan atau menciptakan kesalahan. They are so good. Kayak si Stephanie Handoyo tuh ya, si anak-anakku yang lain tuh, kayak mereka tuh kayak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian nggak bisa ngelakuin loh. Yang orang normal pun kayak belum tentu punya kesempatan untuk itu. Kayak Stephanie Handoyo, dia adalah salah satu anak Indonesia yang estafetnya Olimpiade. Coba, kita orang-orang normal bisa nggak? Lagi saudara-saudaraku yang autism apa segala macem, ada lagi anak-anakku yang autism segala macem, lomba di sini, lomba di sana, dapat pengakuan internasional, gambarnya, suaranya, permainan musiknya. Remember, God never makes mistake. Itu kayak gelas favoritku banget sih. Soalnya kayak mengingatkanku banget sih setiap minum dan baca ini, kayak Tuhan tuh baik dan gak pernah salah. Dia selalu menciptakan sesuatunya dengan baik. Dia selalu melihat kita semua ini anak-anaknya begitu spesial di mata dia gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang tega menyakiti, melukai, memfitnah orang lain, kayak ya ampun, kalian tau gak sih orang itu tuh di mata Tuhan spesial. Terus kayak kenapa kalian jahatin dia? Oke, ini omongan udah mulai kacau, menyimpang atau kemana-mana. Oke, saya makan cherry dulu ya. Udah ya, gini aja. Karena ini hari Minggu, family time, XOXO, gossip peach. Bye bye. Mandi sama Iya, mandiin ya. Oke? Makan dulu. Oh, makan dulu.